Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi di depan ya sudah ada ya, yaitu baterai equalizer. Jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi untuk baterai equalizer atau baterai balancer. Jadi untuk yang membuat baterai PLTS, keperluan PLTS sistem 24 volt sampai dengan 48 volt dengan aki atau baterai VRLA bisa memakai baterai equalizer atau sejenisnya seperti BMS ya. Ya, di depan sudah ada ya baterai equalizer, yaitu untuk yang kecil ini ya. Jadi yang kecil untuk keperluan 24 volt. Dia mempunyai kabel ada 3 ya, hitam, merah dan putih. Jadi kenapa menggunakan baterai equalizer ya atau baterai balancer? Jadi karena sistem baterai di seri 2 buah dan menghasilkan 24 volt, maka fungsi baterai equalizer ini untuk dia agar pengisian stabil dan voltasenya juga stabil sama. Jadi yang sebelah baterai satunya 12,2 volt, baterai yang satunya lagi 12,2 volt. Jadi pembagian arus dan pembagian voltase dibalancer oleh alat ini. Sehingga kedua baterai itu akan tetap voltasenya dan sama. Tidak berbeda ya. Jadi jika tidak memakai alat ini, maka bisa jadi baterai yang satunya voltasenya 12,5 volt dan satu baterai lagi bisa 12,1 atau 0,2, jadinya selisihnya besar. Tapi dengan baterai equalizer ini dia akan selisihnya sedikit sekali, hanya 0,0, jadi masih toleransi. Ya, sebelum kita menggunakan atau cara pasang ya, kita lihat dahulu di dalamnya ya. Jadi di belakangnya ada seperti ini ya. Dia ada dia punya kondensator, kapasitor 1000 mikrofarad 63 volt dan kapasitor keramik ya. Dan di dalamnya ada rangkaian sudah dicor, jadi kita tidak bisa mengetahui. Yaitu sudah dicor dengan seperti ini ya. Jadi sudah beku alat-alatnya dan berwarna cornya hitam, jadi tidak kelihatan dia punya komponen. Dan ada dua buah lampu LED. Jadi lampu LED ini indikator apakah baterai sudah balance atau belum. Oke, sekarang kita akan cara pasang ya. Kita bagaimana cara pasangnya untuk sistem 24 volt. Ya, kita langsung praktekkan, yaitu di sini ada kabel ya. Kabelnya warnanya putih, hitam, dan merah. Jadi cara pasangnya ada seperti ini. Pastikan ya, untuk tes. Ya, jadi aki yang pertama ya. Kita cek 12,5 volt ya. Sudah oke, dan aki kedua. Kita tes 12,6 sama, dan aki yang ketiga kita tes 12
12,5. Oke, sama. Dan satu lagi 12,6. Oke, berarti satu deret aki sudah bagus. Jadi cara pasang sudah ada di depan ya. Jadi antara baterai 1 dan baterai 2 di seri menghasilkan 24 volt dan alat equalizer di atas ini, jadi yang plus masuk ke plus dan yang warna putih kabel masuk ke antara negatif dan positif. Juga warna hitamnya ke negatif. Jadi ini contoh pemasangan sistem seri 24 volt dengan menggunakan dua baterai. Jadi seperti ini ya, tiga kabel ini ya. Dan untuk cara dua seri dan dua paralel seperti sebelah kanan ini ya. Jadi antara baterai di seri 2 dan di paralel 2. Di paralel ya, jadi seri dan paralel. Jadi caranya kabel merah ke positif, kabel putih ke minus dan plus, kedua baterai ini plus minus, dan kabel negatif ke negatif semua kedua baterai ini. Ya, jadi sistem pemasangan baterai equalizer atau balancer ya seperti ini. Dan kita ya sobat, jadi sudah selesai ya merakit baterai PLTS dengan sistem 24 volt yaitu 2 seri 4 paralel atau 2S 4P. Jadi seperti ini sobat-sobat. Dia memakai bus bar atau tembaga kuningan supaya lebih rapi dan lebih aman. Ya, jadi ada yang terpenting yaitu equalizer baterai ya, seperti ini sobat-sobat. Jadi ini fungsinya untuk membagi rata sistem untuk mencas. Jadi casnya dia membagi rata yaitu per baterai 12 volt atau 13,8 volt sampai 14 volt jika full. Jadi agar seimbang kalau memakai equalizer ini. Jadi fungsi equalizer untuk menyamakan voltase pembagiannya dan untuk mencas juga dibagi. Jadi seperti ini sobat-sobat. Baterai sistem 2 seri 4 paralel sebanyak 8 buah. Oke sobat-sobat, jadi review atau berbaginya ya, cara merakit baterai seri untuk kebutuhan PLTS sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua.